Tikus berhidung bintang, yang dalam nama ilmiahnya disebut Condylura cristata, dianggap sebagai salah satu hewan paling menarik di dunia. Berbeda dengan jenis tikus lain, tikus satu ini memiliki semacam organ tambahan yang disebut organ Eimer yang terdapat di daerah hidungnya, yang menjadikan ia disebut tikus berhidung bintang. Penelitian para ilmuwan menyebutkan bahwa tikus itu, dengan bantuan organ spesial di hidungnya, dapat mendeteksi medan listrik, karena organ di hidung itu berfungsi layaknya antena. Selain itu, organ di hidung tikus itu juga merupakan organ sensor dengan kemampuan luar biasa, karena memiliki lebih dari 25.000 reseptor sensorik. Meski merupakan hewan istimewa, tikus ini dimusuhi manusia, sebagaimana tikus-tikus lain pada umumnya. Ada yang mau menambahkan? Silakan tulis komentarmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, dan selamat belajar.